Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Persaudaraan alumni 212 ikut angkat bicara terkait pernyataan kontroversial Sukmawati Soekarno Putri yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden pertama RI Soekarno. Ketua Divisi Hukum PA212 Damar Hari Lubis mengatakan, polisi harus segera menindaklanjuti laporan warga terkait pernyataan Sukmawati tersebut. Menurut Damar, jika pihak kepolisian lamban bergerak, bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang protes yang besar seperti kasus penistaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terdahulu. Kemungkinan besar akan terjadi kasus seperti Ahok, apalagi sebelumnya Sukma pernah tersandung kasus serupa. Semoga Polri bisa lebih objektif dan profesional. Damar Hari Lubis, Ketua Divisi Hukum PA212. Seperti diketahui, Sukmawati Soekarno Putri diduga menghina Nabi Muhammad SAW dalam sebuah acara bertema kebangsaan. Pernyataan Sukma itu beredar melalui video pendek yang viral di media sosial. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Memangnya kita nggak boleh menghargai, menghormati orang-orang mulia di awal-awal, pokoknya di abad modern lah. Apakah hanya selalu yang menjadi suri toladan itu hanya nabi-nabi? Ya oke, nabi-nabi, tapi perjalanan sejarah yang makin ada revolusi industri, apa kita nggak boleh menghargai seperti Thomas Jefferson, nggak boleh menghargai seperti Thomas Alva Edison, orang-orang mulia untuk